Nomor 56, unsur karbon berpindah dari atmosfer sebagai sumber karbon ke produsen, konsumen, detritivor, dan berakhir di tanah. Nah, ini salah. Ya, sebenarnya yang terjadi adalah bukan searah seperti ini, tapi sebuah siklus. Jadi ada pohon, ya, ada rumput. Ini berfotosintesis. Ya, CO2 akan diserap. Ya, selain CO2, dia juga akan bernafas juga tumbuhan ini. Ya, dia juga akan mengeluarkan CO2. Tetapi pada siang hari dalam fotosintesis lebih banyak penyerapannya ini daripada yang dihasilkan. Nah, ada hewan-hewan, misalnya ada kelinci, dia ini akan memakan makanan, ya, memakan makanan. Nah, dalam pernapasannya dia akan mengambil oksigen dan mengeluarkan CO2, ya, mengeluarkan CO2. Juga binatang yang sudah mati. Binatang yang sudah mati nanti akan diuraikan, dalam menguraikannya ini juga akan salah satu gas yang dikeluarkan adalah CO2 juga. Ya, jadi akan ada siklus di sini. Ya, belum lagi adalah ya tanaman atau binatang yang ada di air, ya, di kolam, di laut, ini juga akan mengeluarkan CO2 dalam pernafasannya, dan tumbuhan-tumbuhan air ini akan menyerap juga CO2. Jadi adalah sebuah siklus, bukan searah dari atmosfer ke bumi. Sebab unsur karbon di dalam alam berpindah dan berubah bentuk mengikuti daur biogeokimia. Ini benar, ya. Jadi ini salah, ini benar. Jawabannya adalah yang B.